Beberapa hari lepas saya ada buat video menjelaskan tentang kes Azam Baki. Sekarang ni kes ni makin menjadi-jadi peliknya. Kami dari Muda ada keluarkan kenyataan minta Azam Baki untuk ambil tempoh berehat, garden leave. Ini untuk pastikan bila ada siasatan dijalankan tidak ada berlaku konflik kepentingan. Ada dua jenis siasatan yang dibuat ke atas Azam Baki. Pertama adalah siasatan dalaman SPRM dan kedua adalah siasatan daripada Suruhanjaya Security ataupun SC, Securities Commission. Okay, first kita tengok dekat siasatan dalaman SPRM ni. Bayangkan bila Azam Baki tidak berehat, siasatan dalaman ni dibuat oleh anak-anak buah dia dekat dalam SPRM ke atas pegawai atasan yang melantik mereka sendiri. Macam mana kita nak pastikan ketelusan siasatan tu? Okay, lepas tu siasatan yang dibuka oleh SC. Ni lagi kelakar. SC buka kertas siasatan ke atas Azam Baki. Tak lama lepas tu, SPRM yang masih lagi diketuai oleh Azam Baki buka kertas siasatan ke atas SC. So sekarang ni, orang yang disiasat pergi siasat orang yang menyiasat. Sebab itulah kita kata Azam Baki kena ambil garden leave supaya untuk elakkan conflict of interest ni terjadi. Beberapa hari lepas SC disiasat, SC keluarkan laporan bahawa mereka tidak dapat memberi jawapan secara konklusif kalau Azam Baki ada langgar undang-undang. So, apa maksudnya ni? Bila tak konklusif tu, adakah bermakna Azam Baki betul atau Azam Baki salah? Jadi, bila SC mengeluarkan laporan macam tu, ada satu persoalan yang sangat penting. Adakah ini bermakna bahawa bila adik Azam Baki menggunakan akaun Azam Baki, tidak salah di bawah Akta Perindustrian Security? Benda ni akan create satu presiden di mana lepas ni, kalau kita jumpa duit berbilion-bilion dalam akaun penjawat awam pangkat tinggi, lepas ni dengan senang-senang mereka kata, oh taklah, tu bukan salah saya. Tu bukan duit saya. Tu duit adik saya. Lepas tu macam tu je. Kita nak lepaskan macam tu je. Tak ada salah apa-apa. Benda ni sangat bahaya. Dengan jawapan yang sama-sama oleh SC, Azam Baki dengan senang-senang buat konklusi bahawa dia sudah tidak bersalah dan akan meneruskan tugas sebagai KPSPRM. So sekarang ni saya sebagai rakyat Malaysia nak tahu, siapa je lagi yang kita boleh percaya?